mana? Cie. Kayak gini ya, ini parcel. Yang hampersnya mana? Oh iya. Ini parcel ke sana. Aduh, aduh, aduh. Berat. Ini aja udah kelihatan banyak loh teman-teman, padahal minim budget sekali. Nah, kasih tahu gini aja, jadi ini yang hampersnya ya teman-teman. Ini hampers, ini parcel. Semoga bermanfaat untuk orang-orang terkasih. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kita berdua di Rivinaldo Channel. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga puasanya tetap lancar ya teman-teman. Karena ini sudah kurang beberapa hari lagi sudah mau hari raya Idul Fitri kan. Gak terasa ya teman-teman, padahal kayak baru kemarin ya, kita ya, sahur, awal sahur itu ya. Ini sudah satu bulan. Sampai 20 harian kayak gitu ya. 20 hari lebih. Semoga lancar ya teman-teman. Semoga lancar teman-teman dan semangat puasanya. Nah, alhamdulillah ya teman-teman. Langsung saja untuk video ini aku mau nemenin dia ya guys, nemenin istriku ini. Mumpung diberi kesempatan bisa buat video di rumah lagi ya setelah sibuk. Mumpung lagi sibuk ya. Jadi saya mau apa ini? Aku mau buat bingkisan kecil-kecilan gitu ya. Ya nggak mahal sih, nggak mahal, nggak mewah, penting bermanfaat. Jadi sekaligus memberikan contoh ya buat teman-teman, karena hari raya itu kan biasanya apa momennya untuk berbagi ya guys, momen untuk berbagi. Jadi ini kita akan buat parcel atau hampers ya Mam ya. Parcel kalau ini. Ya parcel, hampers apa bedanya? Beda. Oh intinya itulah teman-teman, dibuat buat dibagi-bagikan kepada tetangga kita atau yang saudara kita yang ya membutuhkan kayak gitu ya. Yuk kira-kira apa saja, bagaimana bentuknya ya teman-teman? Budgetnya berapa sayang per parcel? 30 ribu lah. 30 ribu, nggak sampai 50 ribu ya guys. Jadi sangat murah meriah. Yang intinya yaitu tadi bermanfaat kayak gitu. Oke langsung saja teman-teman, biar istriku yang masang, yang bungkus parcelnya. Nah sekarang kita unboxing belanjaanku dulu ya. Di sini tadi aku tuh udah beli wafer top gitu ya. Ini murah teman-teman, satunya tuh cuma 80 ribu. Cuma 8 ribu ya di supermarket. Jadi kita contohin satu aja ya Mami ya. Untuk nanti bungkusnya aku akan buat ada berapa sih, tapi kita buat satu aja ya. Kita buat satu. Bahannya itu cuma butuh ini. Nah sama rantang. Rantangnya sangat murah sekali ya, di bawah 10 ribu rantangnya ini. Rantang, terus dari sini ya. Di sini ada peralatan untuk cuci baju sama mandi. Nah, karena yang tetangga kita itu mayoritas cewek ya, Mami. Jadinya ini kita kasih. Mayoritas cewek. Jadi nah, memang yang kita kasih tuh memang ibu-ibu ya. Ya, nenek-nenek gitu sih, Mak. Pinginnya yang membutuhkan itu. Intinya kaum duafa ya. Iya. Belinya itu ya sesuai kebutuhan. Nah, kayak gitu. Kayak gini kan ini butuh tuh ibu-ibu. Jadi iya, kita menyesuaikan sama kebutuhan juga ya, teman-teman. Di sini ada soklin cair liquid gitu. Terus selain itu ada sabun, sabun mandi. Sabun mandi ada buat nyuci piring. Cuci piring ada ini juga. Ini enggak di endorse ya, teman-teman. Sama sekali enggak. Dan adanya sabunnya tuh ada dua ya. Sabun kecil-kecil gitu. Dua model. Udah deh. Yang lain sama ya. Di satu rantang apa? Satu wadah itu satu ini, isinya gitu ya. Isinya ini. Ini taruh sini aja. Nanti kita apa namanya? Kita itu katanya itu ala kadarnya aja ya. Karena juga kan sederhana. Jadi kita juga harus sesimpel mungkin biar enggak merepotkan teman-teman ya. Nah di sini tadi kan jadi tanya tuh apa perbedaannya hampers sama parcel. Nah jadi yang aku mau buat tuh parcel. Jadi nah barangkali teman-teman juga yang belum tahu, nanti yang aku buat tuh parcel dan ini contoh hampers. Jadi aku juga beli ya, kalau hampersnya ini dibuat aku peruntukkan untuk ibu dan ibu mertua, jadi orang-orang terkasih ya. Nah di sini ada contoh hampersnya. Nah tara, apa itu namanya? Ini hampers Bella Rosa. Nah di sini tuh ada isinya tuh banyak teman-teman. Nanti ini kita buka ta, teman-teman mau lihat? Itu apa intinya jajan ya teman-teman. Ya,
intinya tuh dalamnya tuh ada ini kayak ada jajan, ada putri salju, ada coklat, dan ada beberapa kue ya. Nah, ada kue. Ini ada banyak kue, tapi tadi tuh kemarin ya, kemarin kita beli tuh ada beberapa pilihan, ada yang ada sirupnya gitu ya. Kalau ini full jajan semua, makanan semua. Paham? Ini hampers dan ini parcel. Oke, jadi sekarang itu ya teman-teman bedanya. Mulai tata ya, ala kadarnya aja. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kebanyakan anu ya, apa itu, kebutuhan sehari-hari guys. Dan kenapa ini milih wafer mami? Hah? Kenapa milih wafer kok gak yang lain? Biar dimakan. Hah? Yang lain kan bisa dimakan. Enggak, kalau ini kan kayak apa ya, mama-mama lebaran tuh makannya tuh ini. Oh gitu. Wafer. Kalau teman-teman buat pastelnya itu yang bagus-bagus gitu ya, ini bisa dikasih apa namanya itu isolasi itu, balik, nggak tempel. Karena ini kita sederhana, nggak usah ditempel, kita langsung masukkan aja. Ini sangat simple ya teman-teman, budget hanya di bawah Rp50.000. Jadi sangat cocok dibuat karena tetangga kan kebanyakan juga banyak ya teman-teman. Dengan porsi banyak ini sangat cocok lah. Saya bingung. Ini miring aja nggak apa-apa wis ya. Terserah mami. Nah, sudah deh. Ini sangat ala kadar banget. Nah kayak ini ya. Tara, yang penting kelihatan semua. Gitu aja ya teman-teman. Sudah, setelah ini kita ambil ini. Plastik pembungkusnya teman-teman. Kita nah, kayak gini ya. Aduh. Kayak mau anu ya lamaran ya. Kalau inget kertas ginian. Ini tadi mana di talinya mana? Itu di situ. Udah disiapin. Udah deh kita bungkus ya. Nanti kalau teman-teman yang suka rapi bisa disesuaikan sama keahliannya masing-masing. Jadi kita tuh hanya apa ya, memberikan contoh sederhana. Sangat sederhana buat kalian yang memang porsi jumbo dan otomatis kan harus minim budget ya teman-teman, biar jadinya banyak kayak gini. Porsi jumbo apa jadi? Porsinya banyak yang dibagikan ya. Jadi ini sangat cocok ya teman-teman, daripada mewah tapi kadang apa itu nggak terlalu banyak manfaatnya kayak gitu. Nah, benar tuh, benar. Mana kau tali di mana? Nah, bisa ambil karet atau apa gitu ya. Ini aku tadi nemunya cuma karet, jadi nggak apa-apa. Kita tali ya. Kayak ngadir rambut ya. Ini saya rasa teman-teman pasti bisa lah. Pasti bisa. Cuma semua buat ginian. Karena ini simple ala kadar. Nah ini jadinya ya teman-teman. Tapi ya bermanfaat, insya Allah. Amin. Nah. Sudah deh, nggak kelihatan kan ini ya koretnya. Coba kasih tahu mami. Tada. Cie. Kayak gini ya, ini parcel. Yang hampersnya mana? Oh iya, ini parcel sederhana. Aduh, berat. Ini aja udah kelihatan banyak loh teman-teman. Padahal minim budget sekali. Nah, kasih tau gini aja, jadi ini yang hampersnya teman-teman. Ini hampers, ini parcel. Semoga bermanfaat untuk orang-orang Bekasi. Sekali lagi, jangan lupa teman-teman yang belum subscribe, belum like and comment, silahkan subscribe, like and comment, dan share video ini. Bye-bye!